diumuri kafir. Ayatu intan maslutan wal kafiatan walakinna ia takunu bintan mutakabbiran wa bakiratan bisa bagi mintan beti walidana ala zikot kanaya mudalahatan wa iya la turidu atusa idal insan ala ziyatazwa falil jarika aisyalil insan unibu ilah rakatiyah. Intan salam, sini nak mama dan ayah hari ini pagi ke luar negeri ya. Kamu di rumah baik-baik ya, jaga diri baik-baik. Ya nak, kalau kamu mau apa-apa beli aja ya yang kamu suka. Kalau uangnya kurang telepon papa ya sayang. Oke papa mama, nanti pulangnya beli oleh-oleh yang banyak ya buat Intan. Ya sayang. Oke. Okay. Halo
tempat umum. Udah, jangan lupa dari di sini, malu-maluin aja. Udah, Sarah Kismin. Thank you.
tentang undian. Untuk menangnya adalah Seril. Give applause to Seril. Biar sampai besok, semoga besok terang. Mau ambil sisa panen ubi di sebelah, semoga masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baju sobek di peti, nanti aku jahit aja. Ini Nek, ganti bajunya dan makanlah. Maaf ya Nek, cuma ada ubi. Gak apa-apa Nek, terima kasih banyak karena kamu baik sekali. Soalnya semoga kamu beruntung ya Nek, sukses. Amin. Hari ini aku gak makan, besok puasa aja lah. Oh iya, aku mau
penjualan dari dalam terhenti, keluar dari peti, dan penjualan dari sisi anggota terhenti. Dan kesalahannya, penjualan menjual dari itu pasar. Dengan kelamaan, penjualan menjual dari itu sangat ramai. Jadi, walaupun menjadi orang kaya yang lain, baik hati. In your class, go out, go out from box continue. And Intan was awesome and very surprised. And the next day, Mutiara went to market to sell the clothes. So she had the shop of clothes herself. Gabilon malah bisa jadi. Kalau jangan nasib, wah tata azab Mutiara. Semua sahabat Mutiara li asli. Dibayar malah habis. Lah adukanam jihamun. Wah takunu Mutiara maraton goniatun. Bagaimana nasib Intan yang sombong? Karena hujan yang tak berhenti, kembali terkena banjir dan tsunami. Sehingga semua hatanya habis. Sehingga Intan dan keluarganya menjadi miskin. Bisa babil mata orang yakin kadang.